Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh, kini hampir genap berusia 1000 tahun. Pada abad ke-16, Aceh pernah mengalami puncak kejayaan dan masuk dalam peta perdagangan dunia sebagai salah satu daerah yang memiliki pelabuhan yang disinggahi kapal dari Eropa, Asia, Timur Tengah, India, bahkan Cina. Dalam hikayat Aceh, pada awal abad ke-16 tercatat, Aceh dikenal sebagai Pulau Perca atau pulau yang kaya akan rempah lada. Bermula dari para pedagang Timur Tengah, India dan Cina mulai singgah dan memasuki mulut muara Krung Aceh, hingga akhirnya menemukan perkampungan bernama Acin. Kehadiran para pedagang asing ini terus berlanjut dan membuka jalur konektivitas bangsa Aceh dengan bangsa asing. Kemudian, Aceh mulai membangun bandar atau pelabuhan megah, membentuk kehidupan berniaga, hingga akhirnya melahirkan bangsa baru yang diberi nama Kerajaan Aceh Darussalam. Sejak awal ke-16, Pelabuhan Aceh Darussalam itu sudah menggantikan Pelabuhan Malaka yang sudah ditaklukkan oleh Portugis 1511. Jadi karena itu perdagangan rempah terutama itu pindah dari pusat perdagangan rempah di Malaka ke Aceh Darussalam. Dan kita tahu bahwa Kerajaan Aceh Darussalam adalah kerajaan bahari dan kerajaan perdagangan. Kini, pusat Kerajaan Aceh Darussalam berganti nama dengan Kota Banda Aceh. Kota bersejarah yang dikagumi dunia, terletak paling ujung Pulau Sumatera, menghadap Selat Malaka dan Samudra Hindia. Sebagai kota yang pernah termasyhur, Banda Aceh menanam sejuta sejarah, apalagi pernah menjadi salah satu jalur rempah dunia. Bagi pedagang yang ingin masuk ke jantung Kerajaan Aceh kala itu, bisa melalui tiga jalur laut, terusan atau alur yang dapat menghindari adanya kecelakaan kapal di laut. Jalur pertama dinamakan terusan surat yang dilintasi kapal dagang jika hendak berlayar ke Gujarat. Jalur kedua dinamakan terusan Bengkali, merupakan jalur untuk menyusuri pantai timur India, dan jalur Selat Malaka, merupakan jalur berlayar ke seluruh negeri bangsa-bangsa Nusantara penghasil rempah. Nama Aceh sudah masuk peta perdagangan dunia jauh sebelum dipimpin oleh Sultan Ali Mugayat Shah pada 1514 hingga 1528 Masehi. Bahkan Aceh menjadi buah bibir di sejumlah bandar internasional, termasuk beberapa kerajaan lainnya di Nusantara yang berada dalam jalur rempah seperti Kerajaan Malaka, Maluku, dan Banten. Daerah-daerah ini juga memiliki rempah yang diincar oleh bangsa Eropa dan Timur Tengah. Bangsa Eropa itu kan sangat menginginkan rempah-rempah. Tiga rempah yang paling diincar kan, yang pertama pala, yang kedua cengkeh, yang ketiga lada. Itu sangat berharga dulu. Pada abad ke-15 itu terjadi wabah besar, epidemi di Eropa. Jadi untuk menyembuhkan penyakit itu mereka menggunakan pala. Makanya pala itu sangat dikejar. Kemudian selain dari untuk pengobatan, dia juga dijadikan sebagai wangian, kemudian dijadikan sebagai bahan pengawet di sana. Pasca kejadian bencana maha dahsyat gempa dan tsunami pada 2004 lalu yang menelan korban 200 ribu orang serta sejumlah situs sejarah luluh lantak dihempas air bah. Ini yang tersisa, jejak permukiman kuno yang berada di hutan bakau di antara pepohonan dan lekuk tepi air. Kawasan ini diberi nama Gampung Pandi, Kuta Raja, Kota Banda Aceh. Lokasi ini salah satu daerah yang masih meninggalkan bukti kuat tentang sejarah jalur rempah
yang disinggahi sejumlah pedagang negara-negara di dunia. Tak kurang dari 76 sebaran situs dan makam kuno ditemukan di kawasan ini. Ambu Asi Ajis, salah seorang peneliti Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh, telah melakukan penelitian di areal ini. Dia yakin daerah ini menjadi salah satu daerah terpadat yang berada di jalur rempah dunia. Bukti kuat lainnya adalah sisa tembikar sebagai barang dagangan yang dibawa oleh pedagang India ke Aceh sekitar abad ke-16 hingga 18 Masehi. Selain tembikar, sebaran keramik dan barang kuno lainnya juga ditemukan di sana. Namun, sayangnya masih banyak situs kuno yang tidak terawat dan tergerus zaman. Peneliti Balai Pelestarian Cagar Budaya juga memastikan adanya bongkahan puing dari sebuah bangunan yang diperkirakan sebagai struktur menara pantau jalur perdagangan yang menghubungkan Kecamatan Kutaraja dengan Kecamatan Meraksa atau Pelabuhan Ulele. Diperkirakan sisa puing bangunan ini diciptakan pada masa Sultan Alaaddin Al-Kahar, putra dari Sultan Ali Mugayat Shah, sekitar abad ke-17. Al-Kahar ini pada masa hidupnya dia hidup bersamaan dengan Al-Kanuni di Turki. Hubungan Aceh dengan dunia Arab itu sangat-sangat erat. Jadi ada pertukaran informasi teknologi yang terjadi di masa itu. Keahlian kerajaan Aceh saya yakin muncul di masa Al-Kahar itu sendiri. Yang makamnya sekarang ada di kompleks makam Baitul Rijal atau disebut Kandang 12. Al-Kahar itu adalah sultan yang punya karakter terbuka dengan bangsa-bangsa asing. Bahkan dia mempekerjakan orang-orang asing termasuk membuat campuran-campuran semen seperti ini. Sehingga lahirlah benteng-benteng yang luar biasa seperti Benteng Iskandar Muda, beberapa diwai-diwai atau pagar kompleks makam keluarga. Banyak sekali kita temukan di sini diwai-diwai, sampai di Kurung Raya sana juga ada. Bukti lainnya juga bisa ditemukan di lereng bukit Benteng Inong Bale, Kurung Raya, Aceh Besar. Di sini juga terdapat tembikar, pecahan keramik, serta sebuah benteng pertahanan. Lokasi ini diperkirakan sebagai bandar, sebutan lain pelabuhan, yang disinggahi oleh para pedagang dari India, Cina, Turki, serta bangsa Eropa, membawa barang dagangan ke Aceh. Jejak perdagangan kuno di Bandar Aceh Darussalam telah dibicarakan para penulis asing yang pernah menjadi saksi pada masa itu. Mereka mengatakan kedatangan pedagang asing khusus membeli rempah-rempah Aceh. Lada, kanfer, kayu gaharu, kayu sapang, kasturi, kemenyan, banyak sekali lagi emas, timah, dari Kedah dibawa ke sini dijual. Banyak sekali produk-produk yang luar biasa. Kalau dari Sabang itu ada karang-karang yang berwarna-warni itu sangat disukai di Eropa. Menjadi barang-barang eksotik di Cina, India maupun di Eropa. Semua ada di sini. Dan itu sebabnya mereka datang membawa tembikar, membawa kain cambai, membawa sutra untuk dijual dan mereka membeli. Lalu dibawa lada, kamfer maupun produk-produk alam itu ke negerinya masing-masing. Salah satu atribut peninggalan perdagangan kuno adalah penemuan koin emas bergambar Al-Kanuni. Hal ini menjadi bukti kehadiran pedagang Khalifah Utsmaniyah di Bandar Aceh Darussalam. Pada tahun 2013, itu ditemukan di Kampung Pandi mata uang emas dari Turki Utsmani. Yang tertua itu Salim I, kemudian ada Sulaiman Al-Kanuni, kemudian ada Salim II. Artinya itu sezaman dengan Ali Mughayat Shah, Al-Kahar, dan Hussein Shah. Cuma
ukurannya berbeda dengan mata uang Aceh, dirham Aceh. Mata uang emas Turki itu hampir satu manyam kalau di Aceh, jadi 3 gram. Kemudian ditemukan juga di Kampung Pane, itu mata uang Italia dari zaman yang sama. Secara historis, hampir sebagian besar bangsa Eropa pernah berkunjung ke Aceh dan berdecak kagum dengan panorama kerajaan Bandar Aceh Darussalam yang kaya akan rempah-rempah. Rempah yang paling diincar kala itu adalah lada. Selain lada, komoditi cengkeh juga terkenal di Aceh. Cengkeh dijadikan sebagai bumbu masakan dan untuk kebutuhan obat tradisional. Salah satu kawasan penghasil komoditi cengkeh terbaik terletak di Kecamatan Pekanbada, Aceh Besar. Keunggulannya memang kalau di Kecamatan Pekanbada ini, khususnya Desa Gurah ini, batang cengkeh yang bisa berjaya di sini. Di sini paling bagus itu cengkeh. Aceh merupakan ujung tombak dari program Jalur Rempah Nasional. Saat ini, Aceh sedang dipersiapkan untuk diusulkan sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO pada 2024 mendatang. Untuk mengakselerasi tujuan tersebut, Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh menyusun berbagai program kerja Jalur Rempah dengan melibatkan pemangku kepentingan. Secara garis besar, program jangka panjang dalam mendukung pengusulan jalur rempah sebagai warisan dunia di tahun 2024 oleh UNESCO telah tertuang dalam rencana strategis adalah dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi BPCB Aceh dalam melakukan pelestarian cagar budaya secara umum dan khususnya terkait objek yang diduga sebagai cagar budaya, warisan jalur rempah di Aceh dan Sumatera Utara yang terangkum dalam satu ekosistem pengelolaan cagar budaya melalui kegiatan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Untuk melindungi objek cagar budaya agar tidak rusak dan punah, BPCB Aceh melakukan revitalisasi pelestarian cagar budaya yang berkaitan dengan jalur rempah. Yang kita lakukan revitalisasi adalah yang berkaitan dengan cagar budaya atau mungkin pelestarian cagar budaya yang berkaitan dengan jalur rempah. Apakah itu makamnya, apakah itu pelabuhannya, atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan rempah yang ada. Dan kemudian yang perlu kita ketahui bahwa di sini banyak sekali rempah-rempah yang ada, apakah itu lada, kemudian pala, atau mungkin berkaitan dengan cengkeh dan kamper atau kapur barus. Bahkan, pemerintah Aceh berkomitmen untuk menindaklanjuti hal ini dengan membuat kanun kebudayaan, melakukan pengkajian ilmiah terkait jalur rempah, mengangkat jalur rempah sebagai tema Pekan Kebudayaan Aceh, serta melakukan kampanye dan promosi jalur rempah. Ada 5 langkah untuk mendukung kegiatan jalur rempah ini. Yang pertama kita melakukan kajian, ya kajian. Sekarang sudah kita tempatkan uangnya di 2021 untuk mengkaji daerah-daerah mana saja yang merupakan jalur-jalur rempah di antara Banda Aceh dengan Paseh. Yang kedua kita juga mendorong supaya kanun kebudayaan ini bisa tersusun. Kemudian yang ketiga melakukan upaya-upaya untuk supaya PKA yang akan datang akan mengangkat tema tentang rempah. Kita akan mencoba mendorong supaya hubungan-hubungan dagang masa lalu ini dapat terjalin kembali, misalnya dengan India, dengan Andaman, ya, dengan Malaysia dan lain sebagainya. Kita juga akan melakukan sosialisasi mengenai program rempah pemerintah ini. Jalur rempah ini bukan dongeng, tapi fakta sejarah yang pernah ada. Semoga kejayaan itu kembali kini dan masa yang akan datang.